بشرا كاملا يفرغ طمانا وهو من فوقه بما قد رعته رفعة في صهونه فما أعظمها من منة ذكرها الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا وقد تعددت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اهتزت أنشأت من البرية بكمال الخصوصية ثم أشرفت هذا النور المبين
الأصحاب وبطون أشرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أرسلته جد العلم القديم إلى من خصصته في تكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العليم. Panitia, monggo kumpulan lagi. Setelah itu nanti diambil di depan boleh. Tetapi bersepakat dari awal. Ikan nomor kali, ye, niki berarti tahu siang kurye waktu lipun 30 menit. Monggo fokus ye ibu ye. Sepakat ye. Niki HBP sampun capek. Ye siang maupun yang tengah acara, saat niki yang tengah acara, lalu niki yang tengah acara. Winding-ending konten acara ya, iman-iman sampai diprogramakan doamu oleh sejak COVID nih kok ya, monggo mungkin sekarangnya sakit dijiwit sampingnya sepakat ya, kajeni barokah nonton ya, ya Allahumma sholli ala Muhammad. Para bapak, para ibu yang diperkuliakan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah. Masya jajanane balik alhamdulillah. Niki kula yakin jenengan rebut model ngoten iku karena saking ora sabare oleh Pak. Ora sabare. Tapi sayangi ngelanggar. Sayangi apa? Pancen kabeh niku sae Pak Bu. Segala sesuatu kebaikan sebaik apapun kebaikan itu akan tetapi kalau tidak dilakukan sesuai dengan petunjuknya. Halo. Sesuai dengan apa? Petunjuknya maka tidak akan membuahkan kebaikan, justru bisa menjadi sebaliknya. Sallallahu Nabi Muhammad. Lha pancen ngoten sedanten niku modele ngoten niku para hadirin. Awak dhewe niku salat, awak dhewe niku ngaji Quran, kula tangkat ngaji Quran niku kan apik ngene mboten. Dijanjikan setiap hurufnya di situ ada hasanah dan hasanah bi asyrati amsalihah, satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad ketika menerangkan bagaimana banyaknya orang yang membaca Al-Qur'an tapi justru Al-Qur'an melaknatnya. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an tapi Al-Qur'an melaknat. Kenapa? Karena ketika membaca Al-Qur'an menika tidak disertai dengan tuntunannya. Saudara Nabi Muhammad. Panjenengan ora tambah rajin anggere ngibadah tambah kebluk. Kenapa? Ternyata yang Anda makan adalah makanan yang halal, yang tidak halal, yang tidak ber Kanjeng Nabi dakwahkan man akalal haram, barang siapa orang yang memakan makanan yang haram, asad jawarihuhu sya'a am aba, maka seluruh anggota badannya akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mau maupun tidak mau. Mata akan memaksa untuk senengane delok sing dosa, tangan senengane niku melampai perkawis-perkawis sing dosa. Sak durungi awak dhewe niki seneng, sebelum kawula panjenengan menika bergembira atas kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, coba lihat bagaimana itu alam semesta menika sampun seneng bener kalian kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan dikatakan dalam kitab ingkang kawula panjenengan waos wau, wal kaunu kulluhu yushbihu wa yumsi fi sururin wa ijtihad. Semua alam semesta menjemput akan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpagi hari dan bermalam hari.
dalam keadaan senang luar biasa. Kenapa? Biqurbi dhuhuri isyraqi hadas sirat, karena akan muncul di permukaan ini cahaya yang begitu terang benderang, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan dikala itu diriwayatkan wa kullu dabbatin li quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Itu para dabah, unta-unta, tunggangan-tunggangan di saat menjelang kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka-mereka dapat berbincang, berbicara, menyambut kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad bahkan dengan fasih. Tapi orang-orang terdahulu menutup telinga-telinga mereka. Kenapa kok mereka sampai diberikan kuasa oleh Allah untuk dapat berbicara? Mu'linatan bika malin bisyarah, saking senenge ono kesempurnaan kabar gembira yang akan terjadi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika badhe dipun lahiraken. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika mau lahir niku Kanjeng Nabi Muhammad dipun sebutaken fahina qurba awanu wa hadzal hadis a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhim. Ketika mendekati akan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bergemuruh itu langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Semua langit dan bumi mereka pada tarhib, mengucapkan selamat datang, menyambut Kanjeng Nabi Muhammad seakan-akan mengucapkan marhaban bika ya Rasulullah, seakan-akan mereka menyambut itu kabeh padha ngucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Niku kabeh padha ngucapne sesuatu zikir-zikir di hadapan Allah dalam rangka menika seneng kanthi lahir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan dalam Maulid Ad-Diba mereka dipunceritakan fahtazzal arsyu taraban, niku dipun dawuhaken sing jenenge arsyipun Gusti Allah menika tatkala badhe lahiripun Kanjeng Nabi, dilahirkan Kanjeng Nabi goyang menika arsyipun Gusti. Kenapa? Karena saking bergembiranya alam semesta dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi iman. Dengan adanya lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad tasik di perut ibunya, bagaimana oleh ibu itu badhe sare murep ora mungkin iso, miring kanan nggih mboten saged, miring kiri nggih mboten nyaman, merumah ya ora patek penak nggih mboten lho. Niku wong hamil perjuangannya luar biasa, anak masih kecil, anak masih janin, masih di dalam perut ibunya sudah memberikan siksa-siksa kepada ibunya. Apakah kemudian yang demikian itu terjadi pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam? Tidak sama sekali. Bahkan Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, ketika dipindahkan nur Kanjeng Nabi Muhammad dari sulbi Abdullah, Prabowo, jadi Sayyidina Abdullah itu memang dititipi nurnya Kanjeng Nabi. Nurnya Kanjeng Nabi niku diciptakan sebelum diciptakan alam kabeh alam semesta belum diciptakan, nuripun Gusti Allah sampun diciptakan.